Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Presiden Joko Widodo hadir dalam apel bersama segenap wanita TNI dan Polwan di lapangan Silang Monas. Dalam apel ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Apel bersama ini dihadiri oleh 10.000 personil wanita TNI, Polwan, PNS wanita TNI, dan segenap wanita komponen bangsa. Selain itu, sejumlah siswa-siswi menengah dan pramuka serta paskibraka juga turut hadir sebagai peserta upacara. Dalam memberikan kata sambutan, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat Hari Kartini pada elemen wanita yang tidak gentar dan berani menghadapi resiko ketika memilih profesi ini. Presiden juga mengajak para peserta yang hadir dan kaum perempuan untuk meneladani semangat Kartini. Pada apel kali ini juga dimeriahkan oleh aneka atraksi seperti musik, drama kolosal Malahayati dan Kartini, berkuda, atraksi motor gede, hingga aksi terjun payung yang masing-masing kegiatan tersebut semuanya dilakukan oleh perempuan. Selain Presiden Joko Widodo, hadir pula Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, serta para pejabat penting lainnya. Kita melihat tadi dengan apel wanita TNI dan Polwan yang diikuti juga oleh para PNS, wanita TNI Polri, Satpol PP, dan unsur-unsur lain, ini menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa di Indonesia. Kita memiliki lebih dari 25.000 sampai 30.000 Polwan. TNI juga demikian. Tadi saya ngobrol dengan Bapak Panglima. Tidak banyak negara-negara, ya, apalagi negara berkembang yang memiliki jumlah anggota Polri, angka kepolisiannya, militernya, dengan angka yang cukup besar seperti itu. Ini kita lihat, mereka bukan hanya sebagai pelengkap, tapi mereka adalah bekerja dalam bidang operasional. Dulunya mungkin yang polwan-polwan lebih banyak administrasi dulu ya. Sekarang mereka tidak, mereka operasional. Bahkan di Papua, itu brimobnya adalah brimob dari polwan yang juga turun langsung ke lapangan. Kemudian pasukan PBB kita, nanti dari Polwan, itulah yang pertama nanti adalah tahun ini akan dikirim ke Afrika. Kemarin ada utusan PBB datang ketemu saya, langsung hanya meminta polisi Indonesia kalau bisa perbanyak dari Polwan. Dan inilah kontingen pertama Polwan yang akan berangkat ke Central Afrika. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.